Peristiwa kecelakaan beruntun yang melibatkan tujuh kendaraan di gerbang Tol Halim disebabkan oleh sopir truk yang ugal-ugalan. Dan kini polisi akan melakukan pemeriksaan urin terhadap sopir truk tersebut. Pihak polisi menyebut kecelakaan beruntun di JT Halim Utama arah Bekasi menuju Jakarta diduga disebabkan pengemudi truk ugal-ugalan dengan inisial MI yang berusia 18 tahun. Kemudian, kepala satuan patroli di jalan raya atau kasat PJR di Telantas Polda Metro Jaya, Kompol Hasbi Ristama, mengatakan MI yang mengemudikan truk bermuatan mebel tersebut awalnya terlibat kecelakaan dengan mobil Expander dan Brio sebelum gerbang tol Halim Utama. Sopir truk ugal-ugalan tersebut diduga berupaya kabur dengan kecepatan yang tinggi, namun ia malah kembali menabrak mobil pick-up di, di, di gerbang tol Halim Utama. Sementara truk kuning yang dikemudikan MI menabrak kembali mobil Hyundai dan mobil box berwarna putih. Dan kini MI sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Rencananya akan dilakukan pemeriksaan urin untuk memastikan ada atau tidaknya pengaruh narkoba terhadap dirinya. Jangan lupa subscribe ya.